Halo, Assalamualaikum Mams, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Nah, cuaca di luar hari ini lumayan cerah ya Mams. Untuk itu saya mau masak-masak. Nah, ini masak simple lagi ya Mams. Saya mau buat sarapan untuk Kidos dan Pak Suami. Saya mau buat nasi goreng. Bahannya simple saja ya, karena ini buat anak ya, jadi tidak ada tambahan sambal ataupun cabe ya. Tapi sebelum goreng nasinya, saya mau buat telur ceploknya dulu ya. Nah, ini saya goreng telur ceploknya pakai margarin ya. Oke, ini saya masukkan telurnya, digoreng seperti biasa saja ya Mams. Saya pakai margarin karena anak-anak ya lebih suka kalau pakai margarin, karena kalau pakai minyak goreng biasanya pinggirannya itu agak crispy dan keras ya. Jadi ya gitu deh. Nah, lanjut, ini saya prepare untuk nasi gorengnya. Bahannya yang pertama, saya mau potong-potong dulu sosisnya ya. Saya pakai single sosis yang kanzler. Ya, dipotong terserah sesuai selera Mams, mau dipotongnya bulat-bulat atau menyerong. Ya, seperti ini, di sini saya potongnya menyerong aja. Oh ya Mams, biasanya di rumah Mams buat sarapannya apa sih? Sharing dong Mams di kolom komentar. Nah, yang pertama ini, tadi setelah buat telur ceplok, saya masukkan lagi satu buah telur buat campuran nasi gorengnya ya. Terus juga saya ada panaskan margarin kurang lebih 2 sendok makan ya. Nah, setelah itu saya masukkan frozen veggie, mix veggie ya. Ini saya tidak rebus dulu karena saya tumis ya Mams. Ini sudah cukup kok untuk buat dia kembali ke ke habitatnya apa sih? Kembali ke apa ya? Buat dia tidak membeku ya. Nah, lanjut saya masukkan kaldu jamur. Ya, saya pakai 3 sendok teh. Karena kebetulan ini nasinya yang mau digoreng banyak. Semalam ada masak nasi, cuman tidak disentuh-sentuh ya, karena kita ada order makanan ya. Jadi daripada mubazir, saya mau goreng semua nasinya ya Mams. Oke, ini saya aduk-aduk kembali biar cepat meleleh ya ini si frozen veggie-nya. Nah, habis itu masukkan nasinya. Masukkan sedikit demi sedikit ya Mams. Oh ya, nanti ditambahkan garam juga ya. Nah, seperti ini. Ini kesukaan adik Namia. Seperti ini tanpa ada tambahan kecap kayak gitu ya Mams. Nah, saya masukkan sosisnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya tidak tambahkan sambal ya ataupun cabe ya, takutnya Kidos termehek-mehek. Nah, ini sudah matang ya. Adik Namia lagi makan ya, dia lahap sekali. Habis itu habis makan, Kak Altaf tadi tidak saya record makan. Nah, ini habis mandi. Oh ya, terima kasih Mams yang sudah klik video ini dan nonton sampai habis ya. Semoga ada hal positif yang bisa diambil. Jangan lupa dibantu like, comment, dan subscribe, juga di share jika video ini bermanfaat ya Mams. Terus juga aktifkan lonceng notifikasinya biar dapat update video terbaru. Terima kasih. Nah, ini saya lagi buka paket ya Mams. Saya ada order pembasmi lalat. Karena lalat sekarang itu mencemaskan ya Mams, takutnya anak-anak sakit ya, muntaber atau kenapa-napa, hinggap di makanan, itu sangat mengganggu sekali ya Mams. Jadi ya, saya order untuk pembasmi lalatnya. Nah, ini saya sudah order untuk kedua kalinya ya, dan ternyata bagus untuk pembasmi lalatnya, sangat ampuh ya Mams. Sebentar saya tunjukkan cara pemakaiannya. Nah, di sini juga sekalian saya order ada tali, ini tali kain goni apa gimana sih ya, pokoknya yang kayak gitu deh Mams, buat DIY. Terus juga tadi ada lem lalat, ini ada lakban pipa. Nah, ini dia per piece-nya, harganya 2.000. Terus saya ada beli 10 piece.
Nanti link pembeliannya saya simpan di description box ya, Mams. Karena sekarang itu Mams sih banyak yang nanyain untuk link-linknya ya. Nah, ini saya tunjukkan cara pemakaiannya. Oke. Ini saya buka dulu. Habis itu dituang di kertas biasa atau di kertas karton ya. Kemudian isinya itu ditaburkan ke karton ataupun ke kertasnya ya, Mams. Dia itu isinya warna merah. Ini ampuh banget, cuman kekurangannya ya itu bau sekali ya, Mams. Baunya semerbak. Nah, ini dia tambahkan air sedikit. Habis itu selesai deh. Disimpan di tempat yang biasa banyak lalatnya. Nah, ini kan lalat mendekat semuanya. Dia itu kalau di sekitar tempat itu ada lalat, nanti lalat dengan sendirinya datang ya, Mams, ke tempat karena mencium baunya. Nah, lanjut saya mau pasang wallpaper foam di tembok yang lembab ya, Mams, karena kalau dibiarkan dia itu bisa menimbulkan jamur dan berbahaya buat kidos ya. Nah, ini saya lagi prepare intermezzo, ini adik Namia lagi contohin saya buat video ya. Saya keluar ke toilet sebentar, terus saya masuk ke kamar. Nah, tiba-tiba dia itu lagi ikutin saya buat video kayak gitu ya, Mams. Ya, ada-ada aja nih si kidos. Nah, lanjut saya mau gunting yang ini apa? Wallpaper foamnya. Gunting brick yang sepotong yang kayak gitu ya, Mams, biar nanti hasilnya dia nyatu satu dengan yang lain ya untuk perlembarnya. Terus ini itu butuh ekstra waktu, tapi somehow hasilnya akan jauh lebih cantik ya, Mams. Oke, ini sementara saya gunting-gunting seperti ini ya, Mams. Nah, untuk lembar berikutnya dia dipotong itu kiri kanan ya, Mams, untuk bricknya. Nah, ini sudah hampir selesai ya, Mams, tinggal saya gunting-guntingin seperti ini. Oh ya, Mams, siapa tahu Mams di rumah ada tips dan trik untuk pemasangan wall sticker foam ya, boleh dong di share ke saya, soalnya saya sering pakai yang wall sticker foam kayak gini, Mams ya, karena selain dia bagus ya 3D juga dia anti jamur. Nah, langkah berikutnya yang saya lakukan adalah pindahkan barang-barang di sekitar dinding yang mau ditempelin wall foam. Nah, ini saya pindahkan. Habis itu saya bersihkan dindingnya seperti ini, simpel saja menggunakan sapu untuk bersihkan kayak serbuk-serbuk kayak gitu ya, Mams, ataupun sarang laba-laba. Jujur li, ini debunya banyak sekali ya, Mams, jadi harus pakai masker biar tidak bersin ataupun batuk ya. Nah, setelah bersih baru ditempel wall sticker foamnya seperti ini, buka bagian perekatnya di belakang, habis itu ditempel ke tembok. Untuk pemasangannya sendiri lumayan tricky ya, Mams, buat saya, karena dia itu kayak gimana sih ya, kalau kita tidak hati-hati ya dia bisa jadi miring, apalagi saya kan orangnya silinder ya, Mams, jadi ya harus berhati-hati sih memang. Nah, ini saya percepat saja ya untuk pemasangannya. Dan terus terang hasilnya ini memang benar miring, Mams. Maklum ya, karena saya mau tunggu Pak suami bantuin, tapi lagi sibuk. Jadi ya saya inisiatif buat
pasang sendiri. Nah, selain itu saya juga pasangnya sambil momong anak, terus ada anak saya minta dimasakin, jadi nyambi-nyambi kayak gitu deh Mams ya. Jadi ya gitu ya. Oke, ini kita lanjut ke lembar yang kedua. Nah, ini pemasangannya yang saya bilang tadi ya Mams, lumayan tricky sih seperti ini ya. Tuh kan, ada yang gelembung-gelembungnya juga kayak gitu. Jadi harus ditekan-tekan. Belum lagi anak saya datang buat rusuhin ya. Nah, oke Mams. Nah, saya percepat saja ya. Ini sebelumnya ya Mams. Kondisi sebelum saya tempelin wallpaper 3D foam. Nah, ini sesudahnya. Oke Mams, video hari ini sampai di sini dulu ya. Semoga ada hal positif yang bisa diambil. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam video saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay safe. Bye.